warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi video kali ini kami akan buat vlog horror part 3 sesuai request di video part horror part 2 yang ini. Banyak yang request buatin part 3 nya di sekolah lagi kerja bersama Anas. Siapa saya? Anas. Iya, ya, Anas. Kamu bisa subscribe channelnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita pintari sekolah ini. Let's go. Yuk, maju. Oke, kita silau-silau. kita telusuri. Kita main selectingnya. Kita telusuri guys, jadi ini part 3 sesuai keinginan kalian lah. Oke, selesai tambah si Cima kayaknya kelihatan lagi. Kanan dulu, kanan. Oke, pertama kita ke ruangan gitu. Ruangan gitu. Ruangan di situ sembarang. Kita pertama ke kelas multimedia dari SMK N1 Supok. Waalaikumsalam. Kita nyalakan lampunya guys. Kita nyalakan. Matikan satu, matikan. Oke, jadi ini contoh suasana pertama kelas multimedia. Pembelajaran biasa lah. Jadi seperti yang kalian lihat, gak ada apa-apa ya. Oke, mari kita lanjut. Biarkan ruangannya tetap nyala. Kita ambil itu. Munggah. Eh? Munggah. Mau ya? Munggah. Munggah ada? Iya. Perlu ya? Iya? Iya. Iya. Munggah serem. Oke, mari kita naik. Kita naik ke tangga itu. Ya. Wes tabang. Jadi ini contoh lab atas. Lab kami praktek dari lab multimedia. Lab multimedia, yes. Dengan lab komputer. Sampai ke lab akuntansi. Cocok, yes. Di atas ada CCTV. Nggak tahu CCTV-nya nyala atau tidak. Nyala. Nyala. Kanan. Oke, kita lanjut. Ikut kerekam. Lanjut. Ini zoom-nya piye? Zoom-nya ya gampang. Ini zoom dah. Iya. Macam dia. Kita akan lu. Mana lagi? Jadi ini ruang praktek untuk jahit baju ya guys. Jadi baju kami didesain di sini buat baju sebelum jadi seragam sini. Oke, kita lanjut next. Tempat ngagetin paling favorit. Gini sih. Jadi kita ke kiri arah gedung F sama gedung E. Ini contoh kelas 10 TKP 3. Assalamualaikum. Ini suasananya seperti inilah. Setelahnya
Panas guys. Ya panas sangat, alhamdulillah. Kita lanjut aja. Kita ada sepatu guys. Sepatunya kusen guys. Sepatunya kusen. Sepatunya kusen. Ya sepatu. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini lab. Oh ya lab. Di sini kelas akuntansi 11. Jadi seperti ini suasana, semuanya nyala dan ada penghargaan, ada piala. Anggap aja ada rumpur nih. Ya. Bisa ngerti fokus nih. Lihat fokus ini. Iya. Seperti ya. Ya lanjut. Ganti anak. Iya kan. Kanan-kanan. Lanjut. Wih, kita gelap. Lanjut. Gelap guys, gelap. Ada ibu-ibu. Ini kita masuk ke F2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita nyalain lampunya. Hangat juga guys. Jadi sini hangat. Seperti ini suasananya. Agak-agak hangat, tapi alhamdulillah aman. Ya, kita tidak tahu juga kan. Kita lanjut. Next, next. Suratnya nyala. Biar hemat listrik. Gak apa-apa. Gak usah hemat, uang sekolah bayar. Bayari pemerintah. Buka sat, buka sat. Sini F3. Bisa F3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, seperti ini suasananya F3. Seru lah. Sekarang jangan sendiri lah. Di sini ada tulisan. Tidak perlu dibahas. Kita lanjut lagi. Cuman keliling-keliling aja bisa kalian tahu lah. Kita lanjut ke F4. Ini F4. Assalamualaikum. Jadi kita nyalakan lah. Panas juga. Panas juga hangat suasananya. Seperti ini. Kita ke kamar mandi, mau kencing aku. Direkam juga. Ini kamar mandinya. Siapkan ini ya, ada WC, ada sikatnya. Yes. Bisa. Lanjut. Kita lanjut. Ada macan guys. Ada macan. Ini macan. Kabur dia, kabur. Kita lanjut ke B1, ruang G. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana lampunya? Ada lampu. Lampunya mana? Gak ada. Hah? Di sini lampunya. Sudah sembunyi lampunya. Susah untuk dinyalakan. Seperti kan ini ruang untuk kelas 12. Gak tau 12 apa, 12 akuntansi, lupa. Oke, kita lanjut lagi ke ruangan G lagi, gedung G. Ini gedung G, kelas 12 atas 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita cari lampunya. Di sini. Video apa? Video ini kepetak kepotong. Si ngendi? Si mang. Kita lanjut ke 12 akuntansi 3. Oke, assalamualaikum. Insyaallah. Sudah nyala. Sudah nyala. Kamu sudah dinyalain sama kelas 12 ya.
kita ambil. Ini kok gak menang tangan? Hah? Setengah sih kan? Apa? Sik setengah? Setengah sih ya. Apa sih? Terbang setengah-setengah sih. Gak langsung apa yang kita kasih. Kita ke 12 PG. Mobil PG. Pemasaran. Assalamualaikum. Uang sekolah bayar kan ya, sekolah bayar. Kalian ngapain ya? Di sini kalian bisa sekolah di SMKN 1 Suko. Seru banget SMKN 1 Suko, banyak ceritanya, banyak seru, banyak teman, dan banyak ceweknya juga. Cocok. Bagi kalian yang pria jomblo gitu, kalian bisa ke sini. Ini kita ke G5. Assalamualaikum. 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 Kalian belajar. Di sini, karena sekolah ini kan bersama gabungan sama Korem, samping Korem, lapangan Korem juga. Tapi lapangan Korem guys buat pelatihan. Jadi samping ini tembok besar. Kok kita ada. Kita lanjut ke G terakhir. Terakhir 12 multimedia G6. Assalamualaikum. Assalam. Jadi ini ruangan 12 multimedia. Seru, jadi buat praktek multimedia. Kalian syuting film. Ya seperti itulah. Eh, gak ada kacanya anjing. Gak ada kacanya, bolong. Bolong. Kabel kolornya panjang buat ngecas. Gudang. Hah? Gudang. Sanggar. Sanggar kuncian. Jadi ini sanggar pramuka untuk perkumpulan tempat pramuka ya guys. Bersama. Gak bisa jelasin secara deskripsi rinci karena bukan anak pramuka. Jujur aja. Dipaksa ikut pramuka mama gak mau. Kabur. Terus kamar mandi WC cewek. Apa itu? Tutup-tutup. Gambar yang cocok. Memang dicas ya? Tiga. Situ. Jadi ini tempat parkiran. Dan kamar mandi laki-laki cuma dua. Bisa. Oke. Ini tempat parkiran sepeda motor. Ini panjang berapa meter ini? 70. 70 meteran lah, sepanjang 70 meteran. Ya mati. Ini mati. Akhirnya kita ganti baterai. Karena lightnya sudah tertutup. Okay. Untuk apaan? Jadi itu hanya setengah dari beberapa ruangan yang agak-agak lumayan lah, lumayan yang kalian anggap
mengerikan. Jadi kita ganti Marco Juppe. Nomor Hasan Ali. Hah? Hasan Ali. Hah? Hah? Guys. Kalau mau berjalan. Belok, Sob. Panggung sudah rekam deh. Pak, sudah rekam. Sudah. Ini panggung. Ini berapa lapangan kecil. Ini saya yang kalah. Tak apa lah. Kan jelas. Apa kok? Ini kok. Ini pantai masih gue nih ya. Jatuh-jatuh kita. Kita nggak ada di pantai gue. Cuma beberapa ruangan, ruangan hebat, ruangannya keren banget gitu loh guys. This is cool. Wow. Terus maksi pelampunya. Jadi ini lorong, gak tahu lorong apa. Sekolah di sini berapa tahun sudah nggak tahu lorong. Ada Pak War kan? Mana Pak War? Ada itu. Ada itu. Sepedanya Pak War ada. Pak War hebat di sini. Dia sudah bertahun-tahun di sini. Pawang guys. Pawang apa? Pawler jadi. Pawang sekolah. Jadi ke sekolah karena Pak War juga pelik apa? Penjual bakso terenak di sekolah ini. Dengan bakso mercon dengan sambal yang pedas. Mana? Mana? Apa mau? Kan suka pencel ambil sambal dia. Oke. Assalamualaikum. Iya, Kak. What? Wait. Gelap ini. Gelap. Ini gudang olahraga, ada bola-bola. Oke. Ruangan paling serem, guys. Sumpul. Pakai tinta hijau. Gimana mas? Lanjut. Iya lah, pacot kamu. Habis nih. Itu loh, tek baterainya. Kenapa? Dinyala tuh kabel dari lampunya. Tidak, tidak. Nah, Pak Warman sudah senang kayaknya. Dia beli bakso risan kan? Gimana mbak? Mana? Kita ke rumah kedua, keempat. Assalamualaikum. Sudah nyala lampunya ya? Cuma satu. Cuma satu. Wih. Salah nyala. Yuk. Keren kelasnya, ada bintang-bintang di atas. Tuh, gelap dikit. Lep. Bagus. Warganya bisa menjaga kelasnya dengan baik. Kelas 10 L3. Mantap. Lanjut. Nice. Mantap, Mas. Enggak ada kok. Boleh, Kak Keta namun. Kita ke Kak 5. Bagus, ada kordir besarnya. Di rumahku aja kordirnya kecil.
Guys, kita lanjut, kita ganti pergantian. Pergantian pemain. Ini kelasnya gelap, guys. Kita ke H2. Oh, berarti H4, H3, H2. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita cari lampunya. Wah, keren, tertata rapi, bersih. Oh, tapi ada semut. Iya. Ada sarang semut. Iya. Udah buat tersarang. Bagus. Bersih jempol. Sini. Ini kamar mandinya keren juga. Oke, di sini ada H1. H2 lah. H1. H1, iya. Hal lainnya kita sambung ke depan. Nanti tak mau lah. Ini H1, bagus sekali ya ruangannya. Ada rak sepatunya. Nah, gimana Nes? Atas. Lampu ini. Terus kok kayak lampu nih, Cak. Ini lah lampu nih, tok aja. Hah? Ini kan lampu tuh. Lampu tua saja. Atas. Gelap sekali, guys. Gelap. Enggak ada lampunya. Enggak ada lampunya. Enggak tahu dipasang lampu atau enggak. Sudah makan sih. Makan. Gelap sekali. Ya, gelap. Assalamualaikum. Oh, nggak ada lampunya. Lanjut aja. Nggak ada lampunya memang ya. Memang orang-orang pelit gitu kah? Nggak ada lampunya kan? Aneh ya? Ya. Assalamualaikum. Di sini ada lampunya. Keren juga. Kelas 10 APK2. Kelasnya bagus. Kelas terindah. Mas. Ya, kelas terindah nomor 3 seharusnya kan. Kemarin ada perlombaan gitu ya. Ini dikunci. Dikunci? Enggak. Oke, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini lampunya juga nyala. Enggak medit gitu ya. Orang lain medit gitu. Yuk. Ayo, duluan kamu. Pulang sih. Oh, terakhir gelap kelasnya kan. Assalamualaikum. Kita cari lampunya. Oh, ini terang. Kelasnya bagus. Ini kelasnya kotak-kotak, kelas catur ya. Banyak kotak-kotaknya di belakang itu. Suka aku motif dari mereka desain, dekorasinya itu keren banget gitu. Iya. Kalian bisa sekolah di SMKN 1 Suko ya, secara gratis. Gratis matamu. Gak ada gratis itu. Kita hidup di zaman 2000. Tidak ada kata gratis. Pada Pak War, kita bisa beli bakso. Ada WC bagian sini. Di sini WC. WC ya, guys. Dikunci. Gak berani, guys. Biasa. Berani masuk. Assalamualaikum. Takutnya dikagetin nanti. Ah, lucu. Jadi di sini keren juga. Mungkin dari kalian ya berpikir ini aneh-aneh. Sebenarnya tidak. Semua berasal dari kita sendiri ya. Seru juga kelasnya. Hari kita ke Pak War jajan-jajan, kalau ada mah jajan. Ada makan. Pak War ada jajan apa, Pak War? Masih jualan. Jualan-jualan gitu, Pak. Jualan pental Cian. Pental. Pak War. Jajan Cian. Mangan si Anas.
Mangan mie. Mie ini apa, Mar? Gak apa ada mie, Mar? Mie instan. Pop mie. Pop mie, Mar. Ini kantin, kantin SM kan, Soto Suko ya. Keren. Kalian bisa beli, harganya murah-murah. Dari jangka 5 sampai 10 ribuan. Pas di kantong pelajar, ada Oreo, ada pop mie, ada mie sedap. Endorse, gak di endorse sih, gak di sponsor ya. Oh ini ngapain ini? Ini air ya? Enggak ada ente. Kita beli aqua ya. Kita beli aqua. Aqua apa, Mar? Mie. Kan mie, Tenas. Yes, aqua. Aqua apa, Mar? Satu. Aqua, dok? Iya. Ya, beli aqua, guys. Setelah perjalanan tadi, kita endorse dulu. Sponsori enggak ya? Mudah aja sponsori. Situ atas. Kita lihat dari bawah, guys. Nggih. Semoga disponsori. Akunnya di bawah dan di deskripsi. Aqua, tolong sponsor. Ngemis. Ngemis sponsor. Ngemis sponsor. Mudah-mudahan ya. Ini permintaan kalian ya, yang part 3. Nggak tahu ini di jam berapa ini. Tuh lihat H-nya. Yang nggak nyala cuman H. H8, H7, H6, H5, H4 ini. H5 ini. H5 paling pojok nomor 1 yang ini paling pojok atas. Enggak kita zoom. Enggak kelihatan ya, gelap. Jadi di pojok sana ada semua nyala kecuali H5. Memang kan enggak ada lampunya, memang mereka enggak bayar listrik. Pak warga kabur anjing. Pak warga kabur. Pak warga kabur. Sandal gue putus anjing. Sandalnya putus. Sandal gue putus. Sandalnya putus anjir. Kok bisa? Cukup sandal saya saja yang putus, cinta kita jangan ya. Iya, bucin anjay, bucin. Oke. Okay. Gue benerin dulu, guys. Sudah. Sudah. Ini tempat kami seru-seruan dari mana belajar. Oke. Okay. Cip. Makanya kalian subscribe bagi yang belum dan like video ini. Bila sudah tembus sampai berapa like? Tembus berapa like? Tembus 500. 500 like. Hah? 1000 like ke atas. Kalian bisa request mau konten apa di bawah, horror lagi. Ke kuburan. Kuburan. Terserah, pokoknya subscribe bagi yang belum, gratis. Subscribe warna merah dan like biar jadi biru. Lonceng-lonceng. Kring-kringnya juga, kring-kringnya. Jangan lupa untuk subscribe channelnya Anas juga, udah di deskripsi. Oke. Kayak dah. Kayak dah. Nyala mati. Mati ya. Gerbang tadi itu depan. Tutup mungkin. Cukup Pak War saja yang pergi, kamu jangan. Ya bucin lagi. Thank you.
jump scare mana. Oke, jump scare-nya buatan. Manual. Manual. Soalnya kan bisa jump scare kita. Oke, guys. Sampai sini dulu video kali ini tentang horror experience part 3 sesuai request kalian. Jadi maaf durasinya enggak terlalu lama, soalnya buru-buru. Enggak tahu kenapa. Takut, guys. Ya, jadi, temukan hal-hal yang ganjil dengan berkomentar di bawah sebanyak mungkin. Menurut kalian ruangan mana yang menurut kalian kalian anggap beda lah. Enggak berasa-rasa gitu. Menurutmu ruangan mana? 5 guys. 5. Ya kalau aku gedung H aja lah. Intinya H. Al. Semua ruang gedung H di situ. Ya. Oke, terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk tekan subscribe sekali lagi warna merah dan like lonceng. Like-nya sampai warna biru. Loncengnya jangan lupa supaya tidak ketinggalan ya. Iya. Dan subscribe channelnya Anas. Kalian bisa temukan hal-hal baru di situ. Link sudah di deskripsi, oke. Okay. Bye-bye.